Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan channel dukun mobil Nono. Pagi ini kita akan mereview dua mobil Panther yang satu dari Jogja, yang satu dari ini dari Probolinggo. Ini mobil ini perbaikannya sama-sama ngobos. Yang dari Jogja itu ngobos parah dikarenakan pernah kehabisan air, sedangkan yang dari eh, dari Probolinggo ini ngobos ringan kondisinya hanya kaosan ring seket dan di saja. Nah, yang dari plat AB dari Jogja ini sudah parah karena airnya habis sehingga lirnya baret 2 dan ganti 2. Ini nanti akan kita review perbandingan suaranya ya, teman-teman ya. Kita bandingkan suaranya. Ini yang dari Jogja. Ini ini kemarin itu sudah parah banget ngobosnya. Sehingga di sini dipasang OCT karena kalau tidak dipasang OCT, itu olinya akan masuk ke manifold dan bisa mengeluarkan asap putih yang tebal di knalpot pada saat di start. Selain itu, itu juga bisa mengakibatkan runway kalau kebanyakan oli yang masuk ke manifold. karena oli tersebut akan menjadi bahan bakar yang tidak terkontrol terjadi proses pembakaran dengan sendirinya pada saat mesin sudah panas. Nah, langkah cerdasnya adalah dipasang OCT supaya uap oli yang berlebihan tersebut itu nyangkut di OCT dan tidak langsung masuk ke intake manifold dengan jumlah yang banyak. Nah, bila kita lihat ini di belakang ini, ini banyak sekali ya uli-uli. Nah, ini adalah uli dan campur asap, campur debu karena banyaknya uli yang keluar. Jadi, ulinya itu di kenapot itu juga ada ulinya, terus ada juga pipa yang di buang ke belakang ini nah ini ada pipa yang sudah di kanal dari pipa penggunaan mesin ini juga ada ulunya dikit padahal ini sudah lewat OCT ya jadi kalau nggak lewat OCT ini pasti lebih banyak lagi yang keluar dari sini ini sudah lewat OCT dibuang ke bawah sini ini kalau dipakai jalan jauh ini ulunya nyeprat-nyeprat bersama debu ini makanya banyak oli-oli seperti ini karena karena riwayatnya kehabisan air sehingga linernya sampai rusak dan sekernya juga rusak dua biji tetapi ini tidak diganti dengan liner yang baru tapi diganti liner yang bekas yang dua demikian juga sekernya bawa sendiri liner bekas dan seker bekas resiko penter itu emang kehabisan air itu lebih besar daripada merek yang lain dikarenakan selang radiatornya itu ada 8 biji yakni selang pendingin uli satu dua terus selang turbonya tiga empat radiator bawah lima enam radiator atas delapan biji pokoknya jumlahnya terus yang ada di sini di bypass ini tambah satu atau tambah satu lagi yang di pendingin uli yang berada di bawah sini berarti ada 8 biji nah biasanya yang sering ter, terdeteksi itu adalah selang radiator atas dan radiator bawah atau bypass. Tapi ya sudah di belakang-belakang sini, di belakang dan di bawah yang masuk ke dalam-dalam sini, ini selangnya itu jarang terkontrol sehingga tahu-tahu pecah terus kehabisan air. Makanya eh, penter itu yang tidak dirawat itu kalau kehabisan air itu pasti macet sekernya. Kalau merek lain, semisal Kijang Diesel itu selang radiatornya cuma dua, yakni selang radiator atas dan radiator bawah. Selang bypassnya nggak ada karena sudah intern di dalam uh, water outletnya. Pendingin ulunya juga di, di dalam blok mesin tidak mem memerlukan perantara selang pendingin. Jadi seperti itu. Jadi untuk penter harap, harap diwaspadai karena kerusakan penter ngejim itu terutama karena kehabisan air. Jadi itu kelemahannya. Jadi makanya teman-teman ya, harus waspada. Terus, lain daripada itu, yang panter kapsul itu indikator temperaturnya itu di dashboard itu saya rasa kurang akurat karena sudah banyak kejadian ketika mesin panther itu overheat, itu temperaturnya tetap berada di tengah atau naik sedikit nggak sampai mentok sehingga pemiliknya tidak menyadari bahwa mesinnya sudah kepanasan. Yang berhubung macet. Nah, mobil ini juga seperti itu radiatornya itu temperaturnya itu tetap di tengah. Jadi indikator ini di tengah tahu-tahu mobilnya macet berhenti. Ternyata saikelnya macet. Ya untung saja hanya linernya yang rusak bukan bloknya. Kadang ada juga yang bloknya sampai rusak ya, ini kadang retak, kadang eh, melebar seperti itu. Jadi ada yang menggelombang, jadi harus bawa ke buat. Ini enggak. Jadi masih selamat cuma linernya saja. Terus yang ini, ini dari Probolinggo. Ini kategorinya bocor kompresi ringan, tidak berat. Yang rusak hanyalah ring sekernya dan linernya aus, bukan karena macet, sehingga liner tersebut masih bisa dipakai dibalik dan bloknya utuh, tidak apa apa. Bloknya masih orisinil, tidak ada bekas pahatan atau tidak bekas, tidak ada bekas pelepasan liner menggunakan obeng atau pahat. Ini masih halus mulus, sehingga ketika dipasang liner yang bar, linernya copotannya tersebut lancar tanpa masuk ke bebut-bebut bisa hasilnya juga bagus nah mobil ini uh, selain itu juga ganti kampas kopling kampas koplingnya sudah terbakar seperti ini rusak terus selang pendingin uli pipa pendingin uli juga kita ganti ini dikarenakan apa dikarenakan sudah tua khawatir kalau kehabisan air makanya untuk selang, selang itu kita waspadai kalau tua yang kita ganti. Sekarang coba ini akan kita setaper dua mobil ini. Perbedaannya gimana ya? Kehalusan mesinnya bagaimana setelah turun mesin? Dan ini belum kita setel lagi masih hidup kemarin. Tapi sudah kita coba jalan lancar nggak ngasap. Kita bandingkan mulai dari plat AB dulu. Bismillah. Ini alhamdulillah suaranya bisa kembali normal ya halus dan rata Mari kita lihat asap kenapotnya setelah disetater baru saja Asapnya keluar tipis-tipis, karena masih dingin. Untuk yang jenis juru 2 ini, asap, kenapanya biasanya emang lebih tipis daripada yang belum juru seperti ini. Yang belum juru, asapnya cenderung lebih banyak karena sudah banyak perbedaan. Antara nosolnya sudah beda, terus ia tidak pakai katalis juga. Matikan, terus kita starter mobil yang satunya. Nah, sekarang kita akan mencoba mobil ini, mesin yang dari Probolinggo yang baru saja hidup kemarin, tapi ya ini juga belum kita setel, masih baru hidup saja. Ini finishingnya nanti, bismillahirrahmanirrahim Nah, ini juga kondisi mesin masih dingin ya, belum panas kita dengarkan dulu suara mesinnya saya rasa yang Euro 2 itu lebih halus suaranya perbedaannya hanya di berada di gigi timenya saja karena di Euro 2 gigi timenya itu peredamnya ada dua jadi double tidak lebih halus suaranya lebih tapi ini juga halus coba kita lihat asap kenapornya dulu kondisi masih dingin yang mesin yang belum Euro 2 ini bagaimana ini keluar asap tipis-tipis tapi lebih banyak daripada yang Euro 2 sebelahnya ya emang seperti ini kalau yang belum Euro itu emang asapnya lebih lebih banyak daripada yang uh, euro 2, tapi ini nanti sudah temperatur kerja. Asap ini akan hilang dengan sendirinya, dipakai satu kilo saja hilang ya. Suara mesin yang euro 2. yang non juro yang euro 2 itu suaranya lebih halus ya teman-teman lo suaranya lebih halus lebih ngereng-ngereng jadi karena perbedaannya ada di gigi itu lebih senyap tetapi untuk masalah powernya, performanya, terkadang itu sama-sama standarnya, itu yang belum Euro kadang lebih jerantal. Dikarenakan uh, itu, itu kan ada EGR-nya yang yang Euro 2 itu agak ada EGR-nya. EGR itu terkadang efek minusnya adalah menurut saya tenaganya agak berkurang sedikit ya kecuali kalau itu nanti EGR nya ditutup itu tenaganya akan lebih bagus jadi makanya kalau banyak sekali teman-teman itu yang yang lebih suka EGR-nya dimatikan untuk mendapatkan performa yang lebih itu banyak sekali yang seperti itu terkadang saya juga gitu jadi EGR-nya saya tutup karena EGR itu memerlukan perawatan yang khusus ya karena kalau mesin sudah agak ngobos EGR-nya aktif itu nanti bisa buntu e, intake manipolnya karena uap uli bercampur dengan asap pembakaran debu pembakaran sehingga cepat e, bergerak kadang lubangnya semakin mengecil jadi itu minusnya EGR perawatannya harus lebih tinggi jadi untuk secara umumnya mesin ini sama-sama halus antara yang euro dan non euro tapi dengan spek masing-masing jadi kalau dibandingkan secara langsung lebih harus yang euro 2 karena gigi timingnya itu peredamnya double double-double sedangkan yang belum euro itu cuma satu saja peredamnya jadi gigi timingnya satu peredamnya jadi seperti itu Oke teman-teman, demikianlah review dari kami Semoga ini bisa bermanfaat